Sembang Dato' Azizul Hasni kata acara kiri nak oleh pingat. Dah mugi main diri lah dok. Mu sumbang benda pada negara cakap buka aku. Sekurang-kurangnya Dato' Azizul Hasni sumbangkan Perak dok sebelum ni. Dalam Olimpik sebelum ni. Dok untuk acara kiri tu. Ha, nak kabur ke mu sekarang ni dok. Bukan aku dah terima kekalahan kenapa. Kalau nak kalah betul tu kalah betul tak apalah dok. Macam acara-acara usukan lain. Kalah-kalah. Tak apalah kalah pun. Badminton ke apa kalah-kalah lah. Dok kan dia dok terima je lah kekalahan tu dok. Masalah sekarang ni ada isu-isu jahat mu nampak dok. Oh macam dok kena ngak. Sungguh pun. Sebenda. Aku perasan. Masa tengok kalau mu tengok game tu lah. Aku rasa mu dah tengok. Sebab tu mu dah isu. Tak? Kamu tengok dalam game tu tak? Pesa. Hak pangang, hak bawa motor slow tu tak? Sepatutnya sebelum sampai line putih tu, dia kena tubik dengan derah tak? Kena tubik laju-laju. Tak? Tapi tak? Iwak lambat. Iwak lembak je tubik daripada kata daripada track tu. Lepas tu pula, dengan player Perancis tu pula, dok epek-epek ke Dato' Azizul eh. Macam seolah-olah sengaja lah. Nak wih orang tu jatuh. Lebih kurang gitulah mana sana ni dok. Dato' Azizul cuba protes. Cuba bawa video tu sebagai bukti. Eh dok, disqualified. Dok nak buat gana? Cekap buat kaku. Cekap buat. Dok akhir kepala Zain tu dah 4 tahun. Daripada Olimpik sebelum ni berlatih 4 tahun. Untuk orang kata untuk dapat medal. Tapi gitu je kena. Dok akhir hati. Mu jangan kau nak jatuhkan atlet negara sendiri dok. Allah malu nak kau mang standar kat mu sungguh pun. Allah nyaknya Zain tu. Tapi kalau kata isu Wak Syah tu, isu Wak Jepun tu, aku mau kata tu kemalangan lah. Bagi aku kemalangan lah benda tu tau. Masalah kata shit happen. Jadi benda tu aku nampak macam benda tu je lah, tak disengajakan lah. Walaupun mu kata sengaja, tapi bagi aku tak disengajakan lah tau. Jadi tak apalah kalau mu hok bakar kereta Honda Beza macam aku ni. Tak apalah, tak ewas hati lah. Ini bahasa Melayu Malaysia. Kok susah kali aku ternak bahasanya. Kalian tahu, tulis di kolom komentar. Ya. Seperti yang kita ketahui teman-teman, Malaysia gagal mendapatkan pingat emas atau medali emas. Kalau kalian lihat di komen-komen, kolom-kolom komentar di media-media sosial di Malaysia, kalian akan tertawa lucu begitu bagaimana mereka menghujat negaranya sendiri karena gagal mendapatkan emas karena sudah 70 tahun keikutsertaannya ya di Olimpik itu belum pernah sekalipun mendapatkan emas. Ya meskipun negara lain seperti Filipina, Thailand, Indonesia, Singapura itu sudah mendapatkan emas walaupun itu minimal sekali, tapi Malaysia sama sekali belum bisa mendapatkan emas teman-teman ya. Lalu berkenaan dengan itu maka pemerintah Malaysia juga meminta maaf kepada rakyatnya, kemudian mereka akan balas dendam di Olimpiade Los Angeles berikutnya teman-teman ya. Balas dendam apaan ya, nakkan emas, kita usaha ke arah tersebut tapi kita gagal. Jadi kalau tanya dengan saya, dendam tu membara lah. Dendam membara. Saya cakap kalaupun satu hari pun kita mesti berusaha untuk 4 tahun lagi. Tapi kita kena berusaha di sekarang kerana Olimpik ni adalah tempat dunia ataupun tempat ranking nombor 1 dunia. Jadi satu apa tu very elite punya competition. Jadi perlukan pengorbanan. Dia bukan hanya kerajaan atau persatuan atau MSN. Players ni pun, atlet ni pun mesti buat pengorbanan. Pengorbanan dia banyak lah. Maksud dia kena sacrifice bukan masa hari tournament di Olimpik tapi bermula daripada sekarang. Saya bagi pihak kontingen Malaysia memohon maaf kepada semua rakyat Malaysia kerana kami masih belum berjaya untuk membawa pulang pingat emas yang pertama bagi Malaysia. Seperti yang telah diumumkan, projek Road to Gold adalah untuk dua sukan Olimpik iaitu di Paris 2024 dan Los Angeles 2028. Tetapi apa yang kita lihat kali ini yang nyata ada peningkatan dalam atlet-atlet Road to Gold kita dan saya hanya nak maklumkan beberapa peningkatan. Satu adalah rekod kebangsaan. Oh, ada peningkatan. Tiga orang atlet telah berjaya memecahkan rekod kebangsaan iaitu Dato' Azizul dan Nurul Izzah dan juga Anik Kazdan. Untuk rekod peribadi, Shah Firdaus dan Shakira bagi acara memanah. Yang kita lihat, setiap atlet yang pergi, khasnya atlet-atlet yang telah bertungkus lumus untuk mendapatkan peluang terbaik untuk mendapatkan pingat. Kita lihat Perli dan Tina, Aaron dan Saul, Lizzie Jia dan Anik, semua bertungkus lumus, berjuang habis-habisan, Shah Firdaus. Dan mereka telah melakukan yang terbaik untuk mendapatkan peluang untuk dapatkan pingat balik ya. Okey, untuk jawatan kuasa Road to Go, kita akan bermesyuarat. Kita akan dapatkan technical report daripada setiap pasukan
Dan kita juga sedang menyediakan akaun yang akan diaudit dan saya akan bentangkan sendiri di parlimen. Okay, kerana kita akan menjawab isu mengenai akaun yang telah kita gunakan secara telus untuk top up servis. Semua permintaan dan top up servis yang diminta oleh pemegang taruh kita, iaitu jurulatih dan atlet-atlet road to goal, telah pun kita tunaikan sebelum mereka ke sana. Okay. Olimpik Paris tahun 2024 dah pun habis dan boleh kata agak hebat jugalah pencapaian negara-negara ASEAN dalam Olimpik kali ini, yang mana 5 pingat emas dimenangi oleh Philippines, Thailand dan juga Indonesia. Thailand juga merebut 3 pingat perak, manakala pingat gangsa dimiliki oleh beberapa negara termasuklah Malaysia. Untuk negara Malaysia, 26 atlet yang terlibat dalam Olimpik kali ini, 15 debutan, maknanya 15 bakat muda, budak baru. 2 pingat gangsa dimenangi dekat sukan badminton, ada 3 rekod kebangsaan yang dipecahkan dan juga ada 5 personal best. Of course lah, kita masih lagi tak mampu mendapatkan pingat emas. Kita masih lagi menjadi bahan negara-negara jiran kita. Malaysia tak ada lagi pingat emas. Okay? Dan saya minta rakyat Malaysia untuk relax, untuk tekal, tenang, tak perlulah kita trigger dengan komen-komen negatif daripada negara lain. Yang mana saya lebih tertarik dengan satu komen ni daripada orang Filipina sendiri, yang mana dia kata Filipina mengambil masa 97 tahun untuk menang pingat emas dalam Olimpik. Sebab dah lama tau negara diorang join Olimpik daripada tahun 1924. First time menang adalah pada tahun 2021 dekat Tokyo Olimpik hari tu. Malaysia pula join Olimpik pada tahun 1956. Okay. Jadi boleh kata yang 68 tahun juga kita menanti pingat emas dekat Malaysia. Orang Filipina juga kata hari tu menang satu pingat emas, kali ini Filipina menang 2 pingat emas. Maknanya nak kata, once pingat emas tu berjaya dicapai, telur itu berjaya dipecahkan, butir-butir pingat emas itu akan lebih mudah untuk dicapai selepas ini. Kita hanya perlu menantikan someone, seorang, satu kumpulan, satu bergu, tak kisahlah, sesiapa untuk mendapatkan pingat emas pertama buat Malaysia, dan selepas itu sepatutnya akan jadi lebih mudah. Itu pendapat saya. Korang komen dekat bawah pendapat korang, dan yang belum follow lagi akaun ni, minat konten-konten sukan, bolehlah tekan butang follow. Olimpik Paris dah pun habis dan kita masih lagi belum memperoleh pingat emas. Jadi moving forward, kita tahu Olimpik LA akan berlaku pada tahun 2028. Jadi kita ada 4 tahun ni, jom kita fikir sikit idea apa yang perlu kita buat untuk mendapatkan pingat emas 4 tahun lagi. Yang pertama sekali berkaitan dengan pembangunan akar umbi. Okey. Akar rumput maksudnya. Atlet yang padu, yang power, istilah bermula dari bawah, bermula dari kecil, bermula dari sekolah. Apa yang kurangnya pasal Malaysia ni, kalau awak tanya budak darjah 1, sukan apa diorang minat, rata-rata 95% akan jawab bola sepak. Padahal bola sepak kita tak bawa mana pun. Apa kata kita basuh budak-budak ni supaya diorang minat juga sukan lain. Kita expose diorang semua dengan sukan-sukan selain daripada bola sepak, selain daripada badminton. Banyak lagi sukan lain yang ada dalam Olimpik boleh kita ceburi. Ini membawa kepada poin kedua saya, yang mana Malaysia ni perlu memvariasikan lagi sukan-sukan untuk atlet kita compete. Okay? Macam yang kita perasan, 10 tahun ni kita hanya power dekat badminton, diving, basikal. Itu sahaja. Adalah benda lain sikit-sikit. Tapi sukan-sukan lain kita tak fokuskan. Alright, jadi lebih baik untuk kita variasikan. Mana tahu akan ada atlet yang power dekat sukan lain. Contohnya, tahun ni kita ada weightlifting, dapat tempat nombor 4. Itu semua orang tak expect, betul tak? Satu lagi dari segi sukan lain yang nak dicari ni, kita perlu cari sukan yang tidak bergantung pada mata dan tidak bergantung pada orang lain. Maksud saya, contoh macam diving. Okay, ada pemarkahan, ada juri, ada bias, ada ketidakadilan dekat situ. Jadi sukan-sukan yang macam ni memang susah untuk menang, lagi-lagi bila Olimpik tu diadakan dekat negara barat. Sama juga dengan sukan yang melibatkan orang lain, macam berbasikal ni, dah nak menang tiba-tiba orang lain langgar, itu pun rasa tidak ada dekat situ. Bukan saya kata Malaysia ni patut stop diving dengan bicycle. No. Teruskan dengan sukan tersebut, tapi variasikan dengan sukan-sukan lain juga. Itu cadangan saya untuk macam mana kita dapat pingat emas dalam Olimpik LA nanti. Korang bagi pendapat korang dekat bawah. By the way, yang belum follow lagi akaun ni, minat konten-konten sukan, bolehlah tekan butang follow. Easy je bawa balik pingat gangsa je dekat Olimpik. Bertahun-tahun praktis, tetap juga buat silly mistakes dekat pentas Olimpik sana. Kau! Kau yakin ke korang Malaysia? Ya, engkau. Engkau yang komen bash-bash Lee Zijia tu. Macamlah kalau aku suruh engkau pergi main badminton wakil Malaysia dekat Olimpik, engkau boleh bawa balik pingat emas. Terpaling coach, terpaling Olimpik. Dahlah korang mengecam dia, kau cakap bawa balik pingat gangsa je. Sayang, gangsa tu masih lagi satu achievement yang patut kita banggakan. Kita patut kata tahniah Lee Zijia.
Bukannya kata Lazy Jam membawa pulang pingat gangsa je. Apa maksud kau je? Kita kena hargai. Lepas tu ada juga yang bash dia. Kata dia bersifat konsolider dengan rakan-rakan media. Weh, kalau dia setiap hari dia bangun tidur, dia wonder what did he do wrong? Sampai orang semua tak suka dia. Media cakap macam-macam pasal dia. Kau rasa dia nak bersifat mesra ke dengan kau? Kalau dia pun profesional, Lazy Jam masih lagi seorang manusia. Kalau Lazy Jam ni nak main untuk negara lain, he can. He can. Dia boleh je untuk earn lebih banyak money kalau dia main untuk negara lain. But he did not. He still play for Malaysia. Bila dia bawa balik pingat gangsa, kita patut berbangga, kita patut bersyukur sebab dia masih memilih untuk berbakti dengan Malaysia. Because of what? Sebab dia cintakan negara Malaysia. Lizzy, dia love Malaysia. Tak macam kau. Kerja kau nak bash. Bila artis international pujaan kau kena bash dengan orang, wah, siap mogok, siap buat petition protect this 100%. Kenapa korang tak nak protect Lizzy Jah? Apa masalah korang? Fikirkanlah guys. Boleh tak komen dekat bawah? Kenapa sebenarnya orang tak suka dengan dia? Apa isunya? Musik banget aku dengar komen apa tu? Komentar dari orang Malaysia itu nggak bisa cerna itu kupingku. Ya sebenarnya Malaysia mau berbuat lebih banyak lagi di Olimpiade LA Los Angeles Amerika di tahun 2028 teman-teman. Ya Indonesia harus mempersiapkan itu semua untuk menambah pundi-pundi emasnya. Jadi Malaysia juga ada target di Olimpiade berikutnya mendapat minimal satu gangsa, minimal satu emas ya, satu emas karena selama 70 tahun Malaysia itu belum pernah mendapatkan emas satupun. Itu bedanya atlet Indonesia dengan atlet Malaysia. Kalau atlet Malaysia itu nggak dapat, banyak yang hujat teman-teman di media sosial. Indonesia sih ada, tapi nggak sekencang Malaysia hujatnya itu. Kita masih kayak apresiasi, banyak apresiasi meskipun gagal kita dukung terus. Tapi nggak, di Malaysia itu nggak gitu. Ya jadi selamat buat atlet kita teman-teman, sudah melakukan hal yang luar biasa.